biasanya kalau kayak gitu tuh begal, tau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, selamat malam, friend. Gimana kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, rezeki melimpah, dan didekatkan dengan jodohnya. Amin, amin ya robbal alamin. Di malam kali ini gua abis dari mana nih? Dari mana? Kasih tahu enggak ya? Ya, abis jalan-jalan lah. Abis jalan-jalan nih, kita mau muter-muter dulu sebelum kita balik karena masih sore juga. Oh, di depan ada Ninja RR New. Boncengan tapi enggak bonceng angin. Siap, siap. Kita arah ke Metremen dulu. Barangkali adakah? Barangkali adakah? Oh, ada Scorpio. Scorpio bukan sih? Iya, Scorpio Z kalau nggak salah nih. Keluarga Yamaha lagi aja ketemunya. Oi. Oi. Korin, biar ceweknya ngomong, ayo dong sayang, kebut dong sayang. Wah, ada Aerox di belakang gue. Alhamdulillah, ini si Genjiro oli samping udah terisi full, bensin sudah terisi, mesin sudah lepas rayon. Jadi tinggal sutang setting dulu. Oh iya, Scorpio 225. Cihuy. Cihuy. Woi, Satria Bilek nih. Ayo dong sayang. Ah, berpelukan. Scorpionya nggak mau narik gas, brother. Two thousand years later. Yeah.
Siap. Menggelegar suara knalpotna euy. Kira-kira adakah merah hijau. Kita santai dulu, brother. Rame euy. Sieun. Tuh kan. Nongol euy. Saya tuh wani rame mah euy. Siap. Siap.
ada vario ngeyel jadi. Atasnya putus-putus, oi. Belum berani benar-benar bejek nih, masih ada yang kurang. Biasanya kalau kayak gitu tuh begal, tau nggak? Ayo. Culak cilok kan lo. Nah, ayo gue pengen tahu. Udah pada gelisah aja tuh. Soalnya gue dulu pernah ada yang begitu tuh, Satria Matic dihalangin gitu pada kebut-kebut abis ngejambret.